Selamat datang di my channel. Kali ini saya bahas tentang mobil Hot Wheels, yaitu mobil Batman tahun 1989. Mobil ini desainnya oleh Rob Mathis, produksi tahun 2004 sampai sekarang, dan debut series yaitu 2004 First Edition atau tahun edisi 2004. Mobil Batman yang pernah muncul komik, film dan sebagainya. Berdasarkan sejarah pada tahun 1989, mobil sangat menjelaskan dan di bagian ada roket jadi percepat mesin agar bisa dapat menyelamatkan orang dari sengsara orang penjahat. Karena mobil Batman ini jauh lebih menyesalkan, hal itu disebabkan mobil ini cukup sangat cepat dengan menggunakan roket tersebut. Hal ini disebabkan karena mobil roket bukan eksotis, melainkan mobil pahlawan. Karena Batman inilah satu-satunya mobil mempunyai cipta kinerja mesin yang didapat di begitu juga dengan bentuk di belakang seperti kelelawar. Mobil Batman 1989 ini di bagian mobil warna putih, tuliskan skrip warna hitam, logo dekal Hot Wheels, di bagian depan ada lampu dan tenaga ada berbentuk roket, di bagian belakang tenaga ada kenalpot gede dan bentuk sayap kelelawar, ban warna hitam, cici butikai warna ungu, dan jendela warna ungu. Statistik mobil Batman 1989 ini, kecepatannya yaitu 74%, akselerasi 59%, dan handling 70%. Kesimpulan mobil Batman 1989 adalah jauh lebih baik. Dekorasi yang sesuai karena desain ini enak buat untuk mobil Batman dianggap sebagai sejarah tersendiri. Bagaimana tidak, karena mobil ini dibuat pada tahun 1989 dan warna mobil apa saja yaitu warna putih, hitam dan sebagainya. Adapun hal menarik dari mobil Batman yaitu tetap menampilkan yang menarik dan hal yang betapa dikejutkan mobil pahlawan komik ini yaitu Batman. Oke, cukup sekian dari video ini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Jika suka di video ini, klik like, komen di bawah, share bila dibagikan di video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.